Don't you dare say that I want it. I want it. Everything to fall apart when it's hard to... Hello Jack, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih. Persija beruntung bisa gaet kembaran Ngolo Kanté dari Chelsea jelang hadapi PSIS Semarang. Persija resmi rekrut pemain baru ini ikuti langkah pemain Persija Jakarta Marco Simic, lihat nilai transfer dan klub lebih baik lagi. Makan Konate baru saja bergabung dengan Persija Jakarta, pilihan ini diambil Konate setelah berdiskusi dengan agen yang kebetulan selaras dengan harapannya. Makan Konate sebelumnya bergabung dengan klub Malaysia Terengganu FC, ia tidak melanjutkan kontraknya yang telah usai dan memilih untuk kembali ke Indonesia. Agen bilang ada berapa tim mau sama saya bicara sama agen kita sudah satu suara, saya pilih Persija, katanya melalui unggahan YouTube Persija Jakarta. Konate untuk bergabung dengan Persija Jakarta hampir sama dengan yang dilakukan seniornya di sana, Marco Simic. Keduanya, Konate dan Marco, memilih Persija Jakarta karena klub ini merupakan klub terbesar yang ada di Indonesia. Persija Jakarta juga klub kuat dan bagus di mata kedua pemain asing yang kini memperkuat tim Macan Kemayoran ini. Saya pilih Persija karena tim besar, tim bagus juga, kata Makan Konate. Konate mengaku, ia sudah mengenal baik Marco Simic yang kini menjadi partner bermainnya di Persija Jakarta, katanya ia pemain yang luar biasa. Konate telah menyumbangkan 29 gol pada kompetisi Liga 1 untuk klub-klub sebelumnya. Ia tak bilang kedepannya akan mudah, ia mengatakan bahwa semua pertandingan itu sulit.